Perjuangan PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia tak main-main. Hal tersebut tentu untuk menopang kerja keras Sinteyong, membangun akar sepak bola timnas Indonesia. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pertama dalam sejarah PSSI, kini memiliki medical center atau pusat kesehatan sendiri untuk menopang berbagai kebutuhan timnas Indonesia. Medical center ini merupakan pemberian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan gedung tersebut berlokasi di lantai 5 GBK Arena Senayan, Jakarta. Hari ini kami meresmikan medical center yang mungkin dalam sejarah sepak bola baru ada. Terima kasih Pak Menpora, ini luar biasa. Sehingga ruangan ini sangat bermanfaat bagi para atlet karena alat-alatnya saya lihat cukup canggih. Ini dari Australia dan Jerman yang memang kelasnya sudah dunia, kata Muhammad Iriawan saat acara peresmian Senin kemarin. Selain itu, Ketua Umum PSSI yang biasa dipanggil Iwan Bule tersebut juga mengatakan bahwa adanya pusat kesehatan sangat membantu PSSI, khususnya untuk timnas Indonesia. Nantinya, pemeriksaan khususnya pemain-pemain yang mengalami cedera tidak lagi perlu ke rumah sakit. Di lain sisi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali menyebut pihaknya menyediakan pusat kesehatan atas permintaan langsung dari PSSI. Mereka memberi PSSI dukungan demi kemajuan sepak bola tanah air. Selepas itu, Zainuddin Amali juga menyebut saat ini sinergi antara federasi dan pemerintah bisa dikatakan luar biasa. Hal tersebut tak lain dilakukan demi mendukung kerja keras pelatih timnas Indonesia saat ini, yang bertekad membangun akar sepak bola Indonesia demi kemajuan di masa depan.